dalam rangka pelestarian hutan rakyat, program-program pemerintah dalam bentuk bantuan dan pinjaman yang bersifat stimulan sangat diharapkan. Karena selain berdampak positif terhadap pelestarian hutan itu sendiri, masyarakat juga akan memperoleh manfaat ekonomi sehingga kesejahteraannya akan meningkat. Tanah tersebut diserahkan, maka akan timbul pendatang baru tersebut akan ikut minta. Nah, di sini Pak, kami dengan para tokoh yang ada di Talang Gunung ataupun di Talang Batu, saya mohon dalam untuk penyerahan tersebut tidak ada batasan sendiri, karena orang yang berada di 8 dusun yang Bapak Bupati sebutkan tadi rata-rata sudah mempunyai KTP dan kartu keluarga, Pak. Dan saya rasa ada pula pendatang baru tersebut seperti yang terjadikan dari tahun 2010 bahwa yang dianggap perampah itu tidak diperbolehkan dibuatkan kartu keluarga maupun KTP. Jadi sesuai dengan laporan itu, insya Allah Pak, mungkin bapak-bapak sendiri lebih ahli, dan itu pun juga tidak akan terjadi tumpang tindih. Bagi warga yang ada di 8 dusun itu memang betul-betul warga yang sudah lama bertempat tinggal di situ, yang sudah beridentitas KTP maupun keluarga desa Talang Batu. Jadi harapan saya itu, dan ada pula semua telah keputusan, insya Allah kami masyarakat asli semuanya ikut mendukung program dari Bapak Pemerintah Kabupaten maupun pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurwasis, oleh karena itu tadi kita minta siapa-siapa itu termasuk datanya. Jangan sampai kalau si Bapak A orang sudah punya asli di situ tanam karet, dikasih lahan itu kepada pihak lain, kan bisa gawat itu. Oleh karena itu mendatanya ini harus benar. Siapa yang dapat yang sudah eksis di situ. Nah, tapi tidak boleh satu orang menguasai 400 hektar. Ya, agar ada keadilan. Misalnya kalau 3.000 kakak, kalau jumlahnya 7.000, ya mungkin 1 hektaran atau 2 hektaran. Tapi didata betul. Yang sudah di situ ya dia yang dapat. Jangan yang sudah di situ diusir, yang dapat yang baru datang. Lah, itu berat itu, Pak. Dan nah, itu Pak ya, jadi ini tergantung pendataan dari Pak Bupati nantinya. Jadi Regis 45 itu kan sebetulnya memang 2010 menurut kita pada waktu itu sudah kita cadangkan 7.000 hektar untuk masyarakat adat dan masyarakat hak ulayat, ya 7.000 hektar. Nah, pada waktu perjalanan sejarah, ya itu Oktober 2010, nah kemudian datanglah teman-teman pada waktu itu ke DPR. Nah, setelah teman-teman datang ke DPR, malah tambah rame ya. Dari 1.000-2.000 KK jadi 5.000. Datang lagi DPR kemari ya, bersama media TV, koran segala macam, jadi lagi 10.000. Nah, datang lagi dari Jakarta, jadi nggak tahu berapa lagi sekarang. Nah, kami sudah sepakat pemerintah, pusat dan daerah, bulat, 7.000 ini harus untuk masyarakat adat dan wilayah. Nah, tinggal sekarang ini siapa yang dapat? Bayangkan kalau yang sudah di situ nggak dapat, yang baru dapat bagaimana? Nah, oleh karena itu inilah persoalannya. Nah, kita harap kedatangan saya kemari bisa mempercepat penyelesaian soal ini. Saya minta kepada masyarakat yang ada di Mesuji, yakinlah kalau memang ini hak ulayat, hak adat, dan betul memang mereka sudah berdiam berdomisili di situ, turun temurun, yakinlah ini memang hak mereka. Nah, cuman juga saya minta teman-teman yang nggak berhak, ya bukan haknya, ya mbok kalau bisa pulang kembali ke rumahnya. Itu saja agar ini bisa kita cepat selesaikan. Tentu pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif, ya. Pendekatan kesejahteraan, sosialisasi. Dan ini saya kira sudah cukup waktunya, sudah
mulai 2010, 2011, 2012, ya sudah 3 tahun. Nah, oleh karena itu ini akan kita ambil lebih lanjut dan memang sudah ada permintaan dari pemerintah daerah, ya sekarang sudah dikoordinasi oleh Menko Polhukam untuk mengambil langkah-langkah penertiban, pengamanan dan memberikan yang berhak terhadap register 45 yang ada di Musuji ini.